Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel, Arif Baharin. So, hari ni saya nak belanja korang stok kereta yang lain sikit daripada yang biasa kita buat video Belfire, Voxy kan. Tapi hari ni saya nak belanja stok yang ada kat belakang saya. Nampak? Saya ada 4 unit Honda FKA Type R. Tapi yang tu bukan, yang fosil ada 3 unit je. So, jom kita check apa yang ada kat kereta ni dan apa different antara salah satu sama lain. Let's go gang, yang mana belum subscribe, tolong subscribe Arif punya channel. Stay tuned. Sambung, kita cerita sikit stok-stok yang ada dekat belakang Arif Baharin. So hari ni cameraman saya Joe, Abang Sam dia sibuk, dia ada customer hari ni. Okay, kalau kita boleh tengok Joe, so dekat belakang ni ada 4 Honda FKA Type R original from UK. So first, kalau kita nak bezakan kereta tu daripada UK ataupun Jepun, jom kita tengok dari sini. Tapi ni kereta saya lah, kita just parking je kat ni. First sekali, kita cerita bahagian luar. Kalau kita nak tengok kereta tu daripada Japan ataupun UK, kalau UK spec, frame, dia punya frame panjang. Kalau Japan, dia punya frame petak. Itu make sure first kali kalau kita nak tahu. Dan nombor 2, kalau kita nak tahu tahun kereta tu dekat UK, kita boleh tengok daripada plate number dia. So macam ni 19, bermakna kereta ni tahun 2019. Okay, jom kita tengok yang dekat sana. So yang kat situ 18, so bermakna kereta ni tahun 2018. Untuk new facelift tahun 2020 macam warna putih ni, dia dah ada dekat dia sendiri. Pak, dia different dia punya facelift dengan 2018-19. Kalau 2020 dia punya facelift dia dah ada line putih kat sini. So different. Sama juga dengan bahagian belakang. Kalau kita nak tengok, jom. So ini adalah bahagian belakang untuk Honda FKA Type R tahun 2018. So different old facelift dengan new facelift. Kalau boleh tengok dekat bahagian belakang ni, yang ni adalah untuk bahagian tahun 2020. Okay. Yang ni untuk facelift 2018-19. Dia start 2017, 18 dan 19. Kalau 2020 dia dah macam ni lah. So kereta yang ada dekat saya ni masih fosil. Kereta ni baru sampai. Kereta ni sangat-sangat baru sampai. Belum ada harga lagi, tapi serious buyer boleh call Arif Baharin. Nanti saya akan check kad untuk warna grey dan juga warna putih ni. So kita nak bagi tahu Honda Civic FKA Type R ni 2.0cc, okay, turbo VTEC, dan ini adalah original condition daripada UK yang kita belum buat apa lagi. So kita tengok bahagian tepi dulu tu. Okay, untuk yang warna grey ni, owner dia dekat UK, dia dah tukarkan kepada 10 rim aftermarket. Okay, ini bukan rim original spec Honda Civic FKA Type R keluarkan. So dia dah tukar kepada rim aftermarket dekat UK. Yang dekat sini adalah rim size 19. Kalau original rim dia size 20. Macam dekat sebelah. Jom, jom tengok. So kalau boleh tengok dekat sini, ini adalah size untuk rim or rim original FKA Type R. Memang akan datang dengan size rim 20. So ada juga yang sampai daripada UK kadang-kadang jadi macam ni lah. Dia dah tukarkan spok rim asal tu, dia dah tukarkan kepada aftermarket. So yang ini pun dia dah tambah saya siap. Tu bergantung kepada owner lah, dekat UK macam mana dia nak pakai kereta. Dan kita beli, kita import bawa balik ke Malaysia. Kita pergi bahagian depan je. Ramai yang tanya saya, selama saya pakai Honda FKA Type R tu, tak adalah lama sangat, sampai setahun lagi. Macam mana cost maintenance? Pada saya, to be honestly, paling senang jaga FKA Type R ni, dia cost service murah, dalam RM300 ke RM400. Lepas tu dia punya accessory dia yang pada saya agak mahal lah. Kalau korang check kat Muda tu, accessory dia memang mahal. Hood depan sampai ada yang RM15,000. Lepas tu dia punya original spok rim, maybe race punya brand dalam RM8 ke RM12,000. So accessory, itu accessory. Itu yang bukan keperluan lah. Ada, kalau ada duit lebih korang boleh beli, korang boleh pakai. Dan kalau nak dikatakan maintenance untuk kita daily use kereta ni, memang saya beli kereta tu untuk pakai hari-hari. Saya ulang alik kerja dan saya deliver JB, saya deliver Kelantan, Terengganu. Memang saya gunakan kereta tu untuk saya bekerja hari-hari.
Dan selama saya pakai kereta tu, to be honestly, tak ada langsung masalah. Paling senang jaga. Jom, jom. Kita nak sembang-sembang sikit apa yang menarik dekat kereta ni. Okay, jom. Hai. Ni kereta ni nampak ni. Botol lagi, baru cuci daripada UK, kereta dibawa sampai. Dan warna putih ni sampai awal. Warna putih ni sampai awal. Dan warna grey 2 unit ni baru sampai 3 hari. Masih fosil. Putih pun masih fosil. Lepas tu, saya cerita dari segi fuel consumption. Selama saya pakai kereta tu sangat-sangat jimat minyak. Saya pakai RON 97 dan ada kali saya pakai RON 100, bergantung dengan cara pemanduan kita. Kalau asyik tekan je, asyik boost je, bagi lori pun minyak habis. So kalau pada saya, yang untuk FK Type R ni less maintenance dan korang boleh gunakan hari-hari kalau larat lah nak buat manual. Lepas tu kita tunjukkan ni yang facelift dengan sebelum facelift. Ni, jom kita tengok dalam dia, tengok ada beza tak? Dari segi luaran, kita tengok macam tadi saya kata, dari segi luaran kita boleh tengok dia punya edak depan. Okay. Dari segi spoke rim, sama je Joh. Cuma dia beza pada tahun. Okay. Ini untuk 2020 facelift, ini 2019. Okay. Yang lain sama. Okay. Yang lain sama, spoke rim sama. Kalau dari segi dalaman, jom kita tengok. Kalau dari segi masuk dalaman, kita tengok different antara dua unit 2018-19 dan juga different kepada yang new facelift. Paling ketara adalah daripada dia punya steering. Kalau yang 2019-18 dia tak sama dengan steering yang 2020, yang ini dia dah full Baldo Alcantara. Okay, Alcantara sama kain dengan seat ni. So kalau yang 2019 masih ada leather sikit, sedikit leather dekat bahagian steering lah. Nombor 2 different kepada gear knob. Dan saya difahamkan juga ada juga gear knob yang sampai standard. Dia ini optional lah, kadang-kadang dia boleh tukar kepada yang JS, macam-macam gear knob. Sebab ini pada saya more kepada accessory lah, paling ketara. Dan itu daripada segi dalaman, seat masih sama, seat belt warna merah. Dia punya semi bucket seat. Lepas tu, dia punya player, okay, untuk player, kereta UK dan juga kereta Japan ni, kadang-kadang kita nampak ada player besar, ada player kecil. Sebab dekat sana, dekat luar negara, owner boleh custom macam mana dia nak keluarkan kereta yang dia akan beli dekat kilang tersebut. That's why sampai sini kadang-kadang ada player besar, ada dia punya infotainment tu tak sama. Dan ada juga model yang untuk Honda FKA Type R, kat sini dia ada wireless charging phone. Dan ada juga spek-spek yang tak ada. So korang nak beli Type R, make sure dapatkan jackpot yang ada wireless charger. Simple. So ini membantulah kalau kabel tertinggal ke apa. Lagi satu, jom kita tengok belah sini, jom. So untuk Honda FKA Type R yang masuk Malaysia, kadang-kadang pada saya tak silap, spek Japan. Spek Japan ada kekurangan dia daripada segi sistem yang ada dekat kereta tersebut. Okay, macam ni full spec untuk FKA Type R tahun 2020. Dia dah ada LTA, dia ada pre-crash, dia ada traction control semua. Dia bagi Honda Sensing. Yes, betul. So kalau LTA ni ramai tak tahu, bermaksud lane tracking assist. Kalau kita cross line tanpa bagi signal, dia akan keluarkan satu bunyi. Lepas tu steering dia akan kembalikan kepada laluan asal. Okay, feature-features ni ada kepada semua kereta import. Dan ada juga kereta yang sampai tak ada feature tersebut. Saya perasan banyak FKA Type R yang sampai dia tak ada. So kalau kita nak tahu dia full spec tak full spec, so kalau kat sini kita boleh tengok je. Kat steering ni, okay, yang ini kereta ni kalau nak tahu dia ada auto cruise. Saya pun selalu juga gunakan dekat kereta saya, sambil message customer bagi kereta jalan sendiri. Kita set siap-siap berapa kita punya speed dan berapa kita punya jarak dengan kereta dekat depan. So tapi pada saya dia membantu sedikit lah. Kita lepas pedal minyak tapi tak digalakkan selalu. Saya gunakan biasanya kalau dekat highway LPT. LPT kan jalan clear sikit. Kalau highway plus tak boleh je, asyik kena kacau je. So kejap-kejap tekan brake, kejap-kejap tekan brake. So lain, untuk different antara kereta yang ada dekat kita ni, mungkin pada mileage lah. Mileage dengan condition. Sebab kereta recon ni tak semua mileage sama. So kena datang check kereta tersebut. Ada yang mileage 10,000, ada mileage 20, 30, 40. So kena check kereta yang mileage yang ada kat kereta tersebut dan condition yang dekat kereta tersebut. Tapi yang ni cantik.
Ni 2020 je, cantik. Very low mileage lah ni. Ya, ini tak silap 16 lah, 16,000 kan. Mana kunci dia, Joe? Oh, ni. Boleh tengok. Kita check mileage untuk kereta putih ni. Sebab kereta ni sangat-sangat baru sampai 12,000 je mileage. 12,000. Kereta ni masih fosil tahun 2020. So siapa berminat boleh call Arif Harin. Dan untuk harga, kita tak bagi harga ni je, kita dah ada discount. Betul. So nak dapat harga, call Arif Harin. Yang ini dah ada harga, cuma 2 unit warna grey ni baru sampai 3 hari. Belum ada harga. Belum ada lagi. Mak, pakai type A, review type A berpeluh je. Jom kita tengok warna grey pula je. So dari segi kunci pun sama juga. Dari segi kunci masih sama. Tengok belakang dia kan. Tak ada different. Lepas tu lampu. Lampu belakang, kalau nak tengok original FK type R punya lampu belakang macam ni. Tetapi macam saya dah tukar kepada lampu aftermarket. Sekejap saya bukakan je kunci. Signal pun running. Saya buka kat sini. Beza. Sangat berbeza. Dia macam sequential. Ala-ala wifi sikit lah. Macam sequential. Dia bergerak. Dia punya sequential running untuk signal. Dan kalau yang ini dia standard. Kita buka je. Ada kunci dalam? Ada. So different dekat sini. Tengok saya punya signal. Dia sequential. Yang ini standard signal, standard spec. So lampu dia ni macam CB ketam lah kalau kita boleh tengok. So kalau untuk CB ketam tu mungkin dia lampu dia panjang sikit kot. So yang ni saya dah tukar kepada lampu aftermarket. Standard lagi, saya belum buat apa-apa lagi dekat kereta saya. Dia punya exhaust pun masih standard. Sebab saya tak nak buat. Okay, saya belum start nak buat lagi kereta ni sebab accessory dia mahal je. Teruk lah. Exhaust sampai belah-belah ribu. Lepas wow, tu ay. Sport Rim dengan tayar mungkin anggaran dalam 15,000 ke 16,000. Ingat konti mahal, dia mahal juga. Dia lagi mahal je. Dah lah manual kadang-kadang kan. Mak cakap, kenapalah kau beli kereta mahal-mahal ni tapi manual. Jiwa kan, nak macam mana. Jiwa Honda. Yeah, betul. So, sekejap Cuba tunjuk dalam. Tengok ada beza tak yang lama tu kan. Ini dalam untuk 2018. Sama je Joe, seat warna hitam dan dia punya bucket yang seat warna merah hitam. Yang steering. Okay, ni Joe. Tadi dia punya steering tu Alcantara, nampak? Dia langsung tak ada kain dekat sini. Dia semua leather. So macam ni tengok, gear knob dia, dia dah tukar kepada yang sama macam tadi. Sama macam yang 2020 tu lah. Tapi unit yang satu lagi tu bulat. Boleh tengok. Buka, jom. Itu bulat, dia lain. Ini original lah. So ini adalah Gianok yang sebetul-betulnya asal original. Sebab saya pun masa mula-mula sampai dia macam ni. So sekarang saya dah pakai Gianok lain. Nak tengok? Jom. Jom. So saya dah tukarkan kepada Gianok lain lah. Okay, saya dah tukarkan kepada Gianok JS. So far selama saya pakai kereta ni, mungkin ini je lah yang saya mampu beli dahulu untuk untuk aksesori kereta ni. Gear knob sahaja. Okay. So lain saya belum buat apa-apa perubahan daripada kereta saya. Masih stock standard original. Sebab saya gunakan kereta ni hari-hari untuk pergi bekerja. Alhamdulillah, dia sangat-sangat membantu. Okay Jo, apa-apa lagi soalan Jo? Jom. Cuba belanja boot. Sebab ada juga level bapak beli kereta ni. Nak letak stroller kan? Yes. Dan saya, kawan-kawan saya yang grup FK Type R Malaysia ni, ramai beli ni dan ramai juga digunakan untuk family car. Bila dia kata nak jalan jauh dengan family, anak bini, semua kereta ni sesuai lagi. Mana yang stock tu dia masih sesuai untuk family use. Sebab dia punya ruang belakang tu sangat-sangat selesa, sangat-sangat besar. Okay, Pak, ini Jo, atas pengalaman Jo, ada anak berapa stroller boleh letak?
Dua boleh letak muat-muat. Dua boleh masuk. Dua kalau yang besar, kecil. Yang saiz besar boleh masuk lah, Jok. Yang saiz besar kalau yang masuk dua budak tu, okay. Boleh masuk ni. Alright. Besar tu. Kalau lah, Dave, okay. Yang ni manual. Kalau alright. Ada penonton, okay. Nak yang auto. Ada okay. Tak? Okay, untuk auto, yes. Saya nak bagi good question, Jok. For your information, saya ada tak silap 10 unit Honda Civic FK7. Yang ini adalah FK8 Type R. Dan saya ada 10 unit incoming warna grey, putih, maroon tak silap saya. Dan silver Honda FK7. FK7 ni sama je dia punya body macam ni. Cuma different adalah pada sisi 1.5 auto. Dan ada juga yang sebelum ni kita masuk 1.5 manual. Itu jackpot lah. Ada juga, betul. Tapi yang yang akan masuk ni tak silap saya 10 unit 1.5 auto. Dan different dia dari segi seat. Seat dia memang full leather. Lepas tu engine 1.5cc turbo. Lepas tu dia tak ada spoiler. Okay, dia tak ada spoiler. Kalau ikut-ikut dia punya facelift hampir sama ke Honda FK Type R. Tapi body hatchback eh? Body hatchback. Sebelum ni customer kita beli FK7 tu, masa dia keluarkan dia dah siap beli spoiler Type R, spoiler Type R. Daripada segi luaran tu memang dah Type R lah macam cakap. Bernadikan 1.5 saja. Yang penting feel tu ada. Tapi selesa sebab dia auto. Yes, betul. Rotate pun tak mahal tu. Lepas wah. Tu kereta tu kita incoming 10 unit. Nanti saya akan updatekan kereta tu. Harga tak silap saya paling mahal dalam, maaf kalau saya silap, dalam 175 ke bawah. Harga anggaran 175 ke bawah. Saya ada 10 unit Honda FK7 Civic lah. Honda Civic FK7 lah. Kalau ini FK Type R. So itu je, saya pun dah haus dah. So far selama saya pakai Gator ni, saya baru servis 2-3 kali. Lepas tu saya tukar kepada brake pad yang apa ni? High Temp. Mahal juga je brake pad. Boleh tahan dia punya brake pad. 1100 je. Depan 1100 depannya. 1100 depan saja. Tapi kalau saya beli kereta ni, saya more kepada first kali saya more kepada braking system. Apa-apa kereta saya pakai pula, first kali saya more kepada braking system sebab bawa macam orang gila. Keselamatan ya. Perlukan safety yang tinggilah kepada kereta. That's why saya accessory ni saya biarkan dulu je. Biarkan betul. Dulu accessory nak tukar spoke rim, biar dulu lah kot. Penting selamat. Penting dia punya braking system tu terbaik dekat kereta. Betul. Itu pada saya lah. Ada juga yang beli kereta terus buat engine tu. Bukan macam-macam. Bergantung pada minat. Macam saya letak pada braking system dulu. Ni pun dah sedap lah ya. Right. So alang-alang Joe buat video tadi. Saya nampak kereta ni baru sampai. Saya nak buat content. So siapa mencari Honda FK8 Type R, saya ada 3 unit. Honda FK7 Type R. Honda Civic FK7 1.5. Saya ada 10 unit. Dan kalau berminat boleh roger saya Arif Barin. Kita deal sampai jadi. Okay. So minta maaf kalau ada info-info yang tersalah dekat kereta tersebut. Saya rasa itu je lah yang saya nak sharekan. Yang menariknya tentang Type R ni, saya boleh cakap this is the best car untuk saya gunakan. Walaupun saya ada Volkswagen MK7R, tapi saya dah 2 bulan dah kereta tu tak jalan. Sebab saya seronok pakai kereta ni. Kereta ni bila kita rasa nak jalan jauh, start isi minyak jalan. Dan selesa. Minyak jimat. Lepas tu so far alhamdulillah tak adalah masalah. Itulah salah satu kenapa saya beli Honda FK Type R ni. Walaupun senang jaga. Walaupun dia manual. Senang jaga. Yes, senang ni. Jaga. So kalau nak beli kereta boleh cari Arif Barin. Dan macam biasa MPV pun kita banyak stok.